Bismillahirrahmanirrahim. Kejualan rendang antar klub pelajar Sepuluh Lombok dalam rangka HUT ke-74 tahun dengan resmi saya nyatakan dibuka. Ini adalah rangkaian kegiatan Sepuluh tahun TNI. Hari ini ada lomba renang untuk pelajar yang penyelenggaranya adalah terjadi dari tanah. Beliau menyelenggarakan ini dalam rangka menciptakan populasi kondusif dan mencari bibit-bibit baru renang-renang untuk Nusa Tenggara Barat. Dari kecil kita sudah bina agar nanti tercipta atlet-atlet dari Nusa Tenggara Barat ini untuk kedepannya menjadi lebih baik. O2SN dapat 2 perunggu, dan alhamdulillah kemarin jadi best swimmer di Jakarta Open, dapat 4 medali emas sama 3 medali perak. Nah, sebenarnya nggak mau jadi atlet, sebenarnya karena terapi renang gitu, karena terus-terus dilatih-latih jadinya atlet.